Pak, ini nama tempatnya apa, Pak? Ini tempatnya Belian Camp. Belian Camp, Belian Camp. Sana itu bisa ada rumah, ada kemah di dalam rumah. Makanya kita buat Belian Camp. Dan Belian, kenapa kita buat Belian? Karena Belian ya untuk mengembalikan apa inspirasi yang sudah lewat zaman-zaman dulu. Kalau memang dia orang Batak, dia mengerti apa namanya Belian, pasti banyak kenangan di Belian. Belian bisa memasak, bisa makan yang mentah-mentah. Bisa juga kita lihat, kalau kita lihat ke alam, tempat berbagi sama binatang-binatang, burung-burung, semua yang ada di Belian. Nah, itu dia. Jadi kita kembali ke alam. Apa kelebihan Belian Camp dengan tempat rekreasi lainnya, Pak? Oh, kelebihannya di sini banyak buah-buahan. Dan semua yang datang kemari, yang berkunjung ataupun menginap, mereka bisa masak sendiri dari hasil di sekitar sendiri. Ada sayur, ada okra, ada macam-macam, ada pepaya, ada markisa, ada pete, ada durian, ada sayur raksasa lagi. Jadi siapa yang mau masak silahkan masak sendiri. Dan juga semua yang kita pakai di sini dari organik. Pupuknya pupuk organik yang kita kumpul kulit-kulit buah dari restoran. Terus di Belian kita sediakan room satu, kita campur dengan daun speckpipe yang sudah kita rendam satu bulan. Malam ini kita memutuskan untuk menginap di Belian Camp yang ada di Desa Pindaraya, Tuktuk. Cuacanya sangat dingin dan alam yang ada di sini begitu asik ya. Kita mendengarkan suara-suara alam seperti hewan-hewan kecil dan juga suara-suara gemericik air. Suasana penginapannya juga sangat welcome. Kita punya pondok yang terbuat dari kayu. Dan di dalamnya ada sebuah tempat untuk orang camping. Nah, teman-teman, kalau datang ke sini, ada bagusnya kalian harus melihat tempat ini. Ayo, kita cek tempatnya seperti apa. Nah, ini adalah tempat yang ada di Belian Camp. Tersedia ada kasur, ada selimut, dan juga ada bantal. Untuk menikmati alam, untuk bersatu dengan alam, sangat asik di Belian Camp. Gak nyesal deh kalau kalian berkunjung ke Belian Camp.